Okey, untuk soalan terakhir nombor 7, okey, daripada tajuk 9. Yang pertama, kita nak cari find the maximum revenue. Dan kita sebenarnya tak ada lagi fungsi revenue. So, kita cari dulu fungsi revenue. Rx sama dengan, okay, kita adjust daripada price. So, 200 tu akan jadi 200x tolak dengan x kuasa 2 per dengan 30. Okey, lepas tu kalau kita nak cari maximum revenue, kita kena buat dahulu marginal. So R prime X kita dapat sama dengan 200 tolak dengan, bila 2 tu datang ke depan, 2 dengan 30 tu akan jadi X per dengan 15. Okey, kemudian ya, ini ada setengah pelajar tak nak buat, tapi dia kena, wajib. So, kita kena buat R double prime. So, kat sini dah dapat negatif 1 per dengan 15. Untuk kita membuktikan bahawa nilai dia negatif tu, okay, negatif tu dia menunjukkan nilai itu adalah kurang dari, okay, kurang dari kosong. Okay, bila dia kurang dari kosong, maksudnya dia terbukti dia adalah fungsi yang maksimum. Okay, yang warna kuning itu wajib buat. Okay, selepas itu, kita sambung lagi. Kita ambil yang pertama tadi, 200 tolak X per 15. Kita samakan dengan kosong. Akhirnya, kita dapat X ni bilangan. So, kuantiti bilangan ataupun kuantiti barangan ialah sebanyak 3,000 unit. Okey. Belum lagi menjawab soalan. Okey. Lepas tu dia nak keuntungan maksimum. Jadi, kita kena ganti 3,000 tu dalam fungsi revenue. So, bila kita ganti, kita dapat 200 darab dengan 3,000 tolak dengan 3,000 kuasa 2 per dengan 30. Okey, 200 darab 3,000 tolak 1 per 30, kemudian 3,000 kuasa 2. So, hasil jualan 3,000 barang ini ialah sebanyak RM300,000. Okey. So, kita ulang lagi sekali. Untuk kita cari maksimum revenue, so, kita kena ada fungsi revenue terlebih dahulu. Okey, kita kena ada fungsi revenue terlebih dahulu. Kemudian, kita kena ada pembuktian yang dia adalah maksimum. Lepas tu, barulah kita cari kuantiti pada level dia maksimum. Kemudian kita gantikan dalam fungsi yang betul dan kita dapatlah hasil maksimum. Okey, soalan untuk soalan B, kita nak cari yang pertama production level. Okey, kemudian dia nak bagi clue maksimum. Okey, maksimum apa? Maksimum profit. Lepas tu dia nak nilai price. Okey, price untuk setiap TV yang kita jual. Okey, the price that. Okey, kita tengok dulu eh. Okey, yang logik tak logik tu nombor 2, kita try dahulu. Untuk mencari fungsi untung tu dulu. Okey, untung. Saya guna pen warna putih. Untung sama dengan, okey, hasil 200x tolak x kuasa 2 per 30 tolak dengan kos tetap. Okey, kemudian kita tolak dengan 60x.
Okey, kemudian bila kita permudahkan, so kita akan dapat negatif X kuasa 2 per 30 tambah dengan 140X tolak dengan 72,000. Okey, ini fungsi untung yang kita dapat. So, kita kena cari marginal. Okey, prime. Sama dengan negatif X per 15 tambah 140 dan kita samakan dengan kosong. Akhirnya kita dapat X kuantiti televisyen kita ialah sebanyak 2100. Okey, tapi jangan lupa satu benda lagi yang medium kata tadi, double prime. Okey, so kita dapat negatif 1 per 15 kurang pada kosong, which is dia memang maksimum. Kalau takut tertinggal, buat dalam awal nano. Okey, kemudian kita dah jawab jawapan yang pertama ni, level of. Okey, seterusnya dia nak tanya price. Okey, price untuk 2,100 biji ni, harga purata dia ialah harga seunit. Okey, harga seunit dia ialah, okey, kita ambil fungsi harga yang dia bagi, 200. Okey, tolak dengan X per 30. X kita 2100 per dengan 30. So, kita akan dapat harga satu unit televisyen itu ialah RM130. Okey, murah televisyen ni. Agaknya televisyen kecil pun ya. Okey, itu saja soalan set 4 untuk dijadikan ulang kaji, bukan soalan exam sebenar ni. Ni set ulang kaji, kita kena faham bahawa matematik ni dia perlukan latih tubi. Okey, dia bukan menghafal, dia latih tubi. Okey, media harap semua dapat buat ulang kaji dengan tenang. Okey, semoga semua pelajar akan cemerlang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam set 5.